Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleha, soleh pionir. Apa kabar hari ini kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, hari ini Bunda Rani akan kasih materi tentang membuat bingkai pada lembar kerja kalian. Kalian bisa buka lembar kerja cerita kalian yang kalian buat kemarin ya. Nanti kalian ikuti step by stepnya bagaimana kalian membuat list atau bingkai di lembar kerja kalian. Baik teman-teman, nanti diperhatikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak soleh-soleh pionir, kali ini Bunda Rani akan menyampaikan materi tentang membuat bingkai di lembar kerja Microsoft Office Word. Kalian bisa buka hasil ketik kalian minggu lalu yang sudah kalian simpan. Contoh seperti punya Bunda Rani ini. Nah, kalian perhatikan ya, di lembar kerja ini, di atasnya, di samping kiri, kanan, dan bawahnya ini masih kosong. Kalian bisa membuat hiasan dengan memberi bingkai berupa gambar. Caranya, pertama-tama, ketik kalian pilih klik layout, kemudian pada toolbox page setup bisa kalian pilih tanda panah ke bawah ini, kalian klik. Lalu di sini kalian bisa pilih layout, kalian pilih layout, kemudian kalian masuk ke border di pojok kanan bawah, kalian pilih. Setelah itu, di sini kan ada beberapa pilihan nih, ada setting, style, preview, color, width, dan art. Kalian pilih art, teman-teman. Kalian klik tanda panah ke bawah ini, lalu kalian bisa pilih gambar-gambar di bawah ini. Misalnya, contohnya Bunda Rani pilih bintang. Oh, lalu kalian klik OK. Jadilah bingkai di lembar kerja kalian ini seperti Bunda Rani contohkan. Bunda Rani pilih bintang, kalian pilih apa? Silakan nanti kalian kirim ya ke alamat email Bunda Rani apa yang sudah kalian kerjakan. Ini alamat email Bunda Rani kalian kirim. Bunda Rani tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.